Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru. Jadi, ya, kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, Aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Libra di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Libra di hari ini? Namun, sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Lanjut ke pokok pembahasan ya, teman-teman. Readingan zodiak Libra di hari ini. Simak videonya sampai akhir, teman-teman, ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini, mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu, energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini? Dan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra, mungkin saja energi ini resonate, teman-teman, atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya, teman-teman. Ya, karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, di sini kartu tarot sudah kita sapa, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama di sini ada Ace of Wands, ya. Hadirnya kartu pertama ini, teman-teman, sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan, teman-teman Libra. Yang dimana pada hari ini, hari Senin tanggal 22 April tahun 2024. Ini adalah sebuah kartu ya yang memiliki sebuah arti. Bahwa untuk bisa mencapai ya dan menggenggam sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan teman-teman aku akui memang jalannya tidak mudah ya aku akui itu membutuhkan yang namanya sebuah proses dan perjuangan yang sangat begitu keras hingga benar-benar mungkin memaksa kamu untuk tetap bertahan ya hingga memaksa kamu untuk benar-benar Ya, bagaimana caranya untuk segera bisa mencapai ke titik tersebut teman-teman? Tetapi kembali lagi terhadap sebuah keyakinan yang namanya sebuah kerja keras, ikhtiar, dan doa. Ya, teman-teman, aku rasa itu semua tidak akan mengkhianati sebuah hasil yang akan kamu dapatkan. Teman-teman, mengapa aku katakan demikian? Karena potensi dan peluang kamu itu selalu ada, ya, selalu saja datang, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada Knight of Cups atau Kesatria Cangkir. Nah, hadirnya kartu kedua ini ya, seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa peluang dan kesempatan kesempatan kamu untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil, untuk bisa menggenggam sebuah impian kamu selama ini ya, itu akan segera terwujud sih aku melihatnya teman-teman. Mengapa aku katakan demikian? Karena hadirnya kartu kedua ini, ini cukup melihat nih, cukup terlihat bahwa ada sebuah kemajuan, ya, ada sebuah peningkatan dan ada sebuah pencapaian yang akan berhasil kamu capai pada titik tersebut, teman-teman. Dan di sini memang untuk bisa mencapai ke titik tersebut tentunya sebuah kesabaran yang benar-benar sangat ekstra, teman-teman yang Sangat dibutuhkan di sini, dan kemudian segala sesuatunya harus kamu hadapi lebih bijak, ya, lebih dewasa, teman-teman. Apa itu, ya, sebuah permasalahan-permasalahan dan sebuah proses kehidupan yang saat ini sedang kamu jalani, teman-teman. Oke, kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada "ten of ones" atau "sepuluh tongkat", teman-teman. Nah, hadirnya kartu ketiga ini, teman-teman, ya. Memang aku akui, terkadang ya, jalan yang sudah kamu tempuh ya, ataupun sebuah hal-hal yang sudah kamu manajemen dengan baik mungkin selama ini pasti dan banyak sih ya, yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya, hasil yang kamu harapkan tidak sesuai dengan harapan kamu, teman-teman. Tetapi ini kembali lagi nih ya, apapun yang terjadi ya. Jika kamu terus mau berjalan dan melangkah teman-teman ke depan, ya, dan tidak menutup sebuah kemungkinan, ya, walaupun mungkin di tengah jalan begitu banyak sekali masalah yang kamu hadapi, tetapi karena kamu terus mau berusaha, teman-teman, aku yakin, ya, potensi dan peluang kamu untuk benar-benar bisa berhasil dan sukses ini cukup terlihat. Aku melihatnya, ya, karena di sini ada Queen of Pentacles, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti bahwa pencapaian itu cukup nyata yang akan kamu dapatkan dan kamu rasakan di sini. Maka ya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra, sekali lagi jangan pernah berputus asa, menyerah ataupun pesimis ya di dalam menghadapi kehidupan teman-teman dan jangan pernah menyalahkan orang lain dari sebuah kegagalan yang kamu terima, teman-teman ya. Dari sebuah kegagalan itulah kamu harus bisa berpikir lebih bijak lebih dewasa untuk menghadapi kehidupan kamu ke depannya, untuk bagaimana caranya menyelesaikannya teman-teman hingga kamu benar-benar bisa mencapai ke titik ini dan potensi peluang kamu untuk bisa mencapai ke titik ini sungguh besar teman-teman. Oke. Maka untuk teman-teman yang memiliki job zodiak Libra kamu harus bersyukur nih ya karena energi ini sangat positif teman-teman. Kemudian pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra di hari ini dan pada kartu yang pertama di sini ada two of pentacles teman-teman atau dua koin. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang sebuah keseimbangan kehidupan, ya artinya ya di fase ini aku melihat uh, mengenai tentang kondisi keuangan kamu masih baik-baik saja teman-teman ya masih dalam batas wajar masih dalam batas yang lancar lah oke kemudian pada kartu yang kedua di sini ada ace of cups wow nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman lagi dan lagi aku rasa di sini ya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra, kamu harus selalu bersyukur dan mensyukuri terhadap apapun teman-teman, apapun yang Tuhan berikan kepada diri kamu. Mengapa aku katakan demikian? Karena di fase ini saja kehidupan kamu sedang dalam fase yang cukup tenang, cukup stabil mengenai tentang kondisi keuangan kamu, cukup seimbang teman-teman. Dan ditambah lagi di sini ada S of Cups. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang sebuah kondisi keuangan kamu yang akan benar-benar mengalami sebuah transisi kehidupan yang sangat hebat, transisi kehidupan yang sangat besar. Teman-teman, aku melihat kamu akan mendapatkan rezeki berlimpah, kamu akan mendapatkan rezeki nomplok di sini, dan bahkan bisa aku katakan, kamu akan mendapatkan durian runtuh. Teman-teman, ya, meskipun memang ya, perjalanan kehidupan kamu untuk mencapai ke titik ini cukup berat, ya tetapi yakin dan percayalah bahwa ini adalah sebuah hasil ya kerja keras kamu selama ini gitu loh ya Oke kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada ten of swords atau sepuluh pedang teman-teman nah memang ya tidak dapat dipungkir ini di fase ini teman-teman mungkin selama ini kamu sudah cukup lelah ya kamu sudah cukup cukuplah merasakan adanya sebuah kondisi keuangan ya kehidupan yang tidak lancar kondisi keuangan yang mungkin cukup memprihatinkan dan bahkan di sini aku melihat kamu dalam kondisi yang cukup kritis teman-teman ya dan untuk teman-teman yang memiliki zodiak libra aku rasa ya karena adanya sebuah historis kehidupan kamu yang cukup menyakitkan ini kamu menjadi termotivasi di sini sehingga apapun resikonya ya beban berat kehidupan apapun itu berhasil kamu taklukan teman-teman dan yang terjadi apa kehidupan kamu mulai seimbang kehidupan kamu mulai stabil ya ada sebuah kelancaran kelancaran yang mulai terjadi dan bahkan kamu akan mendapatkan sebuah kondisi keuangan yang sangat berlimpah artinya sebuah perubahan yang sangat besar ya perubahan kehidupan kamu akan berubah 180 derajat ke arah yang lebih positif. Maka untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra, kamu harus bersyukur dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut, teman-teman. Oke? Okay. Kemudian pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra di hari ini. Dan pada kartu yang pertama di sini ada Fake of Swords. Jika kartu pertama ini aku fokuskan untuk kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu. Nah, ini ada sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang sebuah penaklukan ya. Baik sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan ya, baik itu sebuah masalah dan ujian ataupun sebuah penaklukan di dalam hal-hal positif yang akan terjadi teman-teman ya artinya segala sesuatunya akan segera berganti dengan sesuatu hal yang sangat membahagiakan tentunya ya di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Oke, kemudian pada kartu yang kedua di sini ada The Star. Nah, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra yang sudah berumah tangga, nah, mengapa kamu bisa menghadapi semua tantangan kehidupan dan bahkan hal-hal yang tersulit ya di dalam kehidupan rumah tangga kamu? Karena di sini aku melihat kamu sedang dikelilingi oleh energi-energi positif, ya. Semua elemen ada bersama kamu. Artinya, di sini kamu selalu saja disupport nih oleh orang-orang baik, teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya. Sehingga, ya, dari sebuah energi-energi positif tersebutlah kamu menjadi lebih termotivasi, ya, ada sebuah semangat, kemudian ada sebuah pikiran-pikiran uh, yang selalu positif, teman-teman, yang selalu mendorong kamu, ya, yang selalu membuat kamu menjadi ya selalu melakukan hal-hal baik teman-teman dan di sini ya tentunya ini akan mempengaruhi dan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangga kamu yang akan sangat bahagia pastinya teman-teman dan di sini kamu akan terlepas dari sebuah belenggu belenggu masalah apapun seperti yang aku katakan pada kartu pertama ya kamu berhasil mengalahkan sebuah masalah, tantangan dan ujian terberat apapun di sini teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini ya sedang berpacaran. Nah, pada kartu pertama di sini ada empat tongkat, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu ya yang memiliki sebuah arti bahwa saat ini ya di dalam kehidupan berpacaran kamu penuh dengan tantangan, teman-teman. Aku-aku itu penuh dengan tantangan, ya baik sebuah tantangan yang terjadi dari uh, antara diri kamu dengan pasangan kamu ataupun tantangan tantangan dari pihak luar artinya ya mungkin saja begitu banyak sekali godaan godaan yang sedang menerpa nih ya yang sedang datang artinya ya mungkin saja seseorang tersebut sedang mendekati kamu ataupun sedang mendekati pasangan kamu ataupun kebalikannya teman-teman ya kamu sedang mendekati orang lain dan begitu pula dengan pasangan kamu ini bisa saja terjadi oke okay? kemudian di sini ada desan. Nah, sebenarnya sih, ya, yang namanya sebuah hubungan yang memang sah-sah saja sih, teman-teman, ya, untuk mendapatkan yang lebih baik, yang paling baik, dan paling terbaik. Tetapi eh, itu ada sebuah ujian yang memang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu, ya. Mengapa aku katakan demikian? Karena di sini aku melihat kamu sebenarnya, dan pasangan kamu akan segera, ya. Dan mungkin tidak membutuhkan sebuah waktu yang lama nih. Mungkin hanya hitungan beberapa bulan, pasangan kamu akan segera mungkin uh, melamar dan menikahi kamu, teman-teman. Hanya saja, ya di sini, karena banyak sekali ujian dan masalah yang terjadi, sehingga ya di sini kamu harus tahan-tahan lah, kamu harus bersabar terlebih dahulu, teman-teman. Jika memang impian kamu ingin segera mengakhiri masalah yang kamu, teman-teman. Ya. Dan kemudian pada kartu yang Ketika di sini ada temperance. Nah, lagi dan lagi memang sebuah kesabaran sih. Aku melihat di sini kamu cenderung lebih gegabah ya. Kamu cenderung uh, tidak sabar di dalam menghadapi segala sesuatunya, teman-teman. Nah, aku rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiah Libra, kunci kemenangan dan keberhasilan adalah kesabaran, teman-teman. Oke. Mungkin itu saja sih. Kemudian berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan. Asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, pada kartu yang pertama, di sini ada Four of Cups atau empat cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti, teman-teman, ya, bahwa uh, saat ini sebenarnya kamu sedang menikmati sih, ya, masa-masa kesendirian kamu. Kamu sedang menikmati mungkin masa-masa pencapaian kamu. Mungkin ada sebuah hal-hal yang sedang kamu kejar saat ini, dan memang. Uh, fokus kamu sedang memikirkan hal-hal yang lebih penting mungkin daripada kehidupan asmara teman-teman karena di sini aku melihat kamu sedang ingin memperbaiki kondisi kehidupan sosial ya kemudian pada kartu yang kedua di sini ada the carrier nah memang ya yeah, jika kamu bisa sukses terlebih dahulu ya kamu sukses di dalam segala hal pastinya yang namanya jodoh Pasangan itu akan datang dengan sendirinya, teman-teman. Ya, akan datang mendekati kamu karena ini yang ini yang aku lihat bahwa dalam waktu dekat, dekat ini bakal ada seseorang yang akan mendekati kamu nih, teman-teman. Tentunya dia cukup uh, serius sih, ya, kepada diri kamu. Tetapi memang sepertinya keseriusan tersebut juga tidak akan berjalan dengan mudah, nih, ya, karena sepertinya di sini uh, apa ya? akan begitu banyak sekali problem malah ya. Aku melihat lebih banyak problem yang bakal terjadi jika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dalam waktu dekat ini, teman-teman. Maka, ya jika memang posisi kamu saat ini sedang ingin mengejar uh, prestasi ya, karir ataupun hal-hal yang lain, maka itulah yang harus kamu utamakan terlebih dahulu, teman-teman. Karena jika kamu terlalu cepat mengambil sebuah langkah ataupun keputusan untuk kembali menjalin sebuah hubungan asmara, maka di sini aku melihat kamu akan mengalami sebuah konflik besar, ya. Kemudian yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra ya, yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah, pada kartu yang pertama di sini ada The Fool. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang transisi kehidupan baru ya, tentang transisi kehidupan baru yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu sebuah tantangan baru yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, mungkin ini ada kaitannya ya dengan sebuah kedekatan kamu dengan dia, teman-teman. Artinya apa? Ya, artinya potensi dan peluang kamu untuk segera menjalin sebuah hubungan asmara yang spesial dengan dia ini akan terwujud gitu, ya. Sehingga kehidupan baru akan terjadi di sini. Oke. Okay? Kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada Nine of Swords atau sembilan pedang, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah kartu ya yang menunjukkan bahwa memang mungkin uh, bisa aku katakan selama ini kamu tidak pernah menemukan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya teman-teman mungkin iya awalnya kamu pernah uh, mengalami sebuah kebahagiaan ya tetapi di saat kamu sudah mungkin terlalu dalam mencintai seseorang ya apa yang kamu rasakan kamu malah sering dimanfaatin sih ya. Tetapi mengenai tentang dia seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, sebenarnya potensi dan peluang kamu untuk kembali mengalami sebuah kekecewaan ini ada sih. ya. Dan ini kembali lagi sebenarnya kepada diri kamu teman-teman. Bagaimana kamunya nanti ya di saat menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia. Bisa nggak kamu berkomitmen? Bisa nggak kamu setia? Bisa nggak kamu memberikan hal yang terbaik? Karena pasti selalu saja ada sebuah feedback ya yang kamu lakukan teman-teman dan kemudian di sini ada King of Swords. Nah, yang paling terpenting adalah saling merendahkan ya, saling meminimalisirkan ego masing-masing ya. Ini yang paling terpenting jika ingin mencapai sebuah kebahagiaan bersama teman-teman. Aku yakin ya, kali ini kamu akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang kamu harapkan teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman. Libra di hari ini. Lalu 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini teman-teman? Dan yang pertama di sini ada tanggal 11. Oke. Okay. Next. Di sini ada tanggal 9, kemudian ada tanggal 19. Wow, 11 9, 1, dan 9. Kemudian tanggal 29. Wow. Angka yang unik nih teman-teman ya. Angka cantik nih. Kemudian yang kelima di sini ada tanggal 1. Wow, istimewa. Next. Aku suka teman-teman. Kemudian tanggal 22. Wow, angka yang sangat luar biasa. Kemudian di sini ada tanggal 16 next tanggal 18. Kemudian ada tanggal 5. Kemudian tanggal 3. Tanggal 8 dan yang terakhir di sini ada tanggal 4 ya. Maka kurasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini, jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya Salam Rahayu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.